Hai guys, di video kali ini saya mau unboxing sekalian cerita pengalaman saya pakai Logitech H111. Ini adalah salah satu headset yang murah meriah sekitar 100 ribuan. Dan langsung aja kita buka bungkusannya. Nah, di sini kita dapat buku petunjuk yang pasti nggak akan kita baca. Dan udah pasti dapat headsetnya. Untuk kabelnya sendiri ini panjang banget guys, 2 meter coba. Panjang kabelnya itu udah ngalahin panjangnya lemari saya. Yang saya suka dari headset ini adalah jack audionya itu single guys. Jadi nggak bercabang antara speaker dan mic. Jadi cocok banget buat laptop masa kini. Dan bisa banget nih dicolokin di handphone. Soal kualitas audio, outputnya itu stereo. Cuma ya sekedar cukup aja. Bassnya nggak begitu berasa, tapi ingat harganya dan segmen yang diincar itu bukan untuk kalangan musik, jadi ya wajar lah. Untuk mikrofon sendiri menurut saya kualitasnya bagus. Berikut ini adalah sampel audionya. Halo, ini adalah sampel audio menggunakan mikrofon internal bawaan laptop. Laptop yang saya pakai saat ini MacBook Pro MD101 keluaran 2012. Jadi kualitas mic-nya ya seperti ini. Halo, ini adalah sampel audio yang direkam menggunakan mikrofon Logitech H111. Jadi seperti inilah kualitas mikrofonnya. Cocok untuk digunakan video call maupun voice over. Nah, itu tadi adalah sampel audionya yang menurut saya sendiri kualitasnya lebih baik dibandingkan mikrofon internal bawaan laptop saya. Untuk kesimpulannya, buat kamu yang lagi cari headset untuk keperluan video call atau voice over tapi nggak mau yang harga terlalu mahal, Logitech H111 ini recommended banget. Sekian untuk video kali ini, dan kita bakal ketemu di video lainnya.